Halo guys, nyesek banget dijadikan tempat mainan Ryanza. Ternyata segini loh harga tas Hermes Nagita Slavina itu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. As you fade away. Ada-ada saja hal tak terduga yang terjadi di keluarga para selebritis. Salah satunya ialah keluarga pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bukannya disimpan dengan baik dan benar, tas Hermes Nagita Slavina justru dibiarkan tergeletak di lantai. Bahkan tak hanya itu, tas seharga ratusan juta tersebut malah jadi tempat main dan duduk putra keduanya, Ryanza Malik Ahmad. Menginjak usia 7 bulan, bayi dengan julukan cipung ini memang ada saja tingkahnya. Setelah kemarin viral dengan cosplaynya menjadi anak SD, kini adik Rafathar tersebut kembali mengguncang warganet dengan kegemesannya. Cipung nampak duduk tanpa baju di dalam tas Nagita Slavina. Yang bikin heboh, tas tersebut adalah tas mahal dari merek ternama dunia, Hermes. Diunggah oleh akun Instagram @hermes_celebrity, tas berwarna hitam tersebut dibanderol dengan harga Rp290 juta. Sontak melihat hal ini, banyak netizen yang menganggap jika tas impian para wanita itu seolah tak berharga di mata Nyonya Andara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Like nothing I found, my mind opened.